Dari kecil, saya terbiasa berada di lingkungan guru. Orang tua saya adalah seorang guru, kakak saya seorang guru, dan kerabat saya juga banyak yang berprofesi sebagai guru. Menjadi guru itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat hebat. Dan saya tidak salah untuk memilih guru. Perkembangan dunia digital membuat guru harus mulai memikirkan cara-cara kreatif yang bisa menarik minat siswa. Saya paling suka pelajaran matematika sama menggambar dari Pak Wawan. Dan saya juga suka kalau pelajarannya itu pakai hologram. Saya menggunakan media hologram. Media ini terbuat dari kaca, dibuat limas, kemudian di bawahnya kita beri alas dari layar komputer yang sudah tidak terpakai. Nah, dari itu kita masukkan video berupa 3 dimensi, kemudian kita pantulkan di kaca limas tersebut. Saat ini saya sedang mengembangkan mading digital. Mading digital itu maksudnya kita membuat mading yang ditempel majalah dinding seperti biasa, akan tetapi isinya itu berupa barcode-barcode atau kode yang nanti di-scan memakai HP. Isi barcode-nya itu bisa berupa cerpen, bisa berupa gambar-gambar, bisa berupa humor. Dan untuk kedepannya, saya ingin mengembangkan lagi untuk barcode-nya itu masuk ke dalam website sekolah. Saya sangat mendukung dan setuju sekali apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Kurniawan, karena dengan pembelajaran secara yang disampaikan oleh Bapak Wawan itu anak-anak sangat tertarik, sehingga dengan hati yang gembira itu anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik. Era digital adalah era yang tidak mungkin kita hindari. Baik guru maupun murid harus siap memasuki era ini. Ya, dengan ekspresi, dengan mimik mukanya bagaimana lah. Dan sudah menjadi tugas guru untuk mempersiapkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan murid-muridnya. Karena murid yang dipersenjatai dengan informasi akan mampu memenangkan pertempurannya. SD Kedumbring, sehat, semangat, berprestasi.